aku pengen apel. Tapi ternyata aku SNMPTN-nya dapat peringkat 1. Jadi kayak sayang banget aku mundur selama ini aku belajar di SMA. Hai Renata. Halo, Kak Vania. Loh, nah aku mau ngenalin dulu nih Renata ke teman-teman yang lagi nonton. Jadi teman-teman di sini tamu samuat kita kali ini adalah Renata Evania, tapi nama panggilannya adalah Renata. Nah, Renata ini di sini adalah mahasiswa kedokteran FK Unair yang masuk lewat jalur SNMPTN dan saat ini angkatannya adalah angkatan 2021, betul ya? Betul sekali, Kak. Oke, kalau gitu. Nah, Renata, aku mau ajak Renata flashback sih. Kalau saat ini, seperti yang kita udah tahu, kan Renata itu masuknya lewat jalur SNMPTN. Itu kan adalah salah satu jalur pertama yang buka nih ketika mau masuk kuliah kan, mau masuk univ. Setelah itu baru ada UTBK, ada jalur mandiri gitu kan. Tapi aku mau mundur banget nih. Sebenarnya apa sih yang membuat Renata memilih kedokteran? Dan kenapa UNAIR? Itu udah mundur banget kan ya? Iya, udah mundur banget. Oke, jadi mulai aku jawab kenapa kok aku milih kedokteran ya. Jadi, kenapa kedokteran? Karena emang passionku dari sejak aku SMA itu di biologi. Jadi aku suka banget sama pelajaran biologi dan aku sering mengikuti berbagai olimpiade biologi gitu. Nah, terus nih beberapa dari guru-guruku menyarankan kalau misalnya aku harus masuk kedokteran aja karena emang basicnya aku suka menghafal dan suka membaca. Aku juga interesting di dunia biologi. Jadi aku tuh yang kayak fisika, hitung-hitungan, kayak gitu-gitu aku kurang jago lah gitu dan kurang telaten untuk hal yang hitung-hitung yang bersifat kuantitatif gitu. Aku lebih suka yang teori, hafalan, seperti itu. Oke, kenapa aku pilih UNAIR? Karena pertama dia fakultas kedokteran yang tertua di Indonesia, salah satu fakultas kedokteran tertua di Indonesia. Kedua, itu karena UNAIR ini dekat sama rumahku. Jadi kebetulan kayak dekat sama rumahku dan fasilitasnya juga udah sangat mencukupi untuk aku belajar di kedokteran gitu. Jadi dari fasilitas itu juga udah sangat mencukupi. Dari ruang praktikum dan segi akomodasi yang lain itu aku sudah sangat mencukupi di UNAIR. Jadi terus untuk SNMPTN juga itu kan sangat diprioritaskan putra-putri daerah. Nah, kebetulan aku tinggalnya kan di daerah Surabaya dan sekitarnya. Jadi bakal lebih besar peluangnya kalau misal aku pilih UNAIR. Kayak gitu, itu alasan aku pilih UNAIR juga. I see. Oke, berarti tadi tuh pengen masuk kedokteran karena suka banget biologi. Bukan, kalau misalnya dulu kan karena waktu masih kecil, aku suka karena dari kecil tuh pengen jadi dokter. Kalau Renata berarti bukan dari kecil ya, tapi dari SMA ya? Iya, karena emang SMA aku dulu itu malah semi militer. Harusnya aku tuh melanjutin di dunia kayak poluan or anything else yang berbau kemiliteran. Tapi aku malah, instead aku melanjutin ke kemiliteran, aku milih kedokteran. Karena emang aku sayang sama kuota SNMPTN-ku itu pertama, karena FYI aja, aku waktu SNMPTN itu, aku dapat ranking 1. Jadi aku urutan pertama dari siswa eligible yang bisa daftar SNMPTN di sekolahku. Itu pertama. Karena misalnya nih, kalau aku dapat urutan ke 50 atau ke 40, it's okay, aku bakal relain kesempatan itu untuk yang lain dan aku berjuang di akademi militer misalnya. Karena aku pengen jadi poluan sebenarnya. Aku pengen lanjutin ke akpol. Nah, berhubung aku dapat peringkat 1 nih dan aku juga lumayan bisa, emang suka banget hafalan dan biologi. Jadi, aku take change ini dan aku coba buat ambil FK UNAIR sama FK UB saat itu. Aku sendiri nggak tahu yang namanya passing grade. Aku bener udah tahu loh kalau UB itu nggak boleh kan. Kayak dia nggak mau dijadiin pilihan kedua. Jadi aku tetap pilih UB di pilihan kedua yang kayak nggak mungkin banget aku keterima di pilihan kedua. Jadi kalau misalnya nih UNAIR ngebuang aku, berarti otomatis UB juga ngebuang aku. Dan udah aku berarti nggak dapet SNMPTN. Jadi emang kayak nggak kayak FK harga mati nggak. Kalau misalnya SNMPTN nggak keterima di FK, aku nggak akan nyoba SBMPTN. Aku pasti bakal nyoba tadi ke akpol karena tujuan utama aku dari aku awal SMA adalah ke dunia akademi militer gitu, ke dunia sana, entah aku jadi HL, AD atau akpol. Tapi kebetulan aku pengen akpol. Tapi ternyata aku SNMPTN-nya dapat peringkat 1. Jadi kayak sayang banget aku mundur selama ini aku belajar di SMA tuh. Jadi itu salah satu alasan fun fact kenapa aku milih FK. Agak lumayan beda nih. Yang satu kedokteran, yang satu akademi kan, akpol gitu kan. Tapi
ada penyesalan nggak nih ketika sudah masuk ke dunia kedokteran? Ada penyesalan nggak nih kayak, ah dulu mah harusnya aku jangan kedokteran, aku beneran ambil pol misalnya, itu gimana? Kalau saat ini karena emang lagi awal-awal banget ya kak, kayak awal-awal banget semester, jelas kayak kegiatannya banyak banget. Kadang ada kayak, kenapa ya kok aku milih kedokteran? Kenapa ya kok aku nggak milih yang santai-santai aja gitu? Kenapa aku harus mengorbankan masa muda aku untuk belajar sekeras ini gitu? Tapi balik lagi di awal aku udah inform konsen nih sama papa aku kebetulan. Jadi papa aku tuh selalu kayak sebelum aku ngambil keputusan, itu harus aku sendiri yang menjawab. Oke, kamu yang ambil keputusan ini, kamu harus bertanggung jawab apapun yang terjadi gitu. Intinya orang tua aku mendukung sepenuhnya, tapi kalau ada apa-apa di tengah jalan, ya udah itu konsekuensi kamu. Jadi di sini ya meskipun aku menyesal, aku sedih, aku pengen mundur, tapi balik lagi prospek kerja aku nanti bakal lebih cerah kalau misalnya aku sekarang berjuang lebih keras kayak gitu. Dan aku udah nemuin teman-teman yang emang udah klik gitu, nyaman sama aku. Jadi intinya semua itu bakal lebih seru kalau udah punya teman buat berjuang bareng sih gitu kak. Aku udah ngerasain itu. Kalau udah punya teman yang bisa diajak berjuang bareng, itu kayak semuanya seru-seru aja. Karena kita semua ngerasain yang sama, kita bisa sambat bareng gitu-gitu. I see. Nah, kalau gitu nih Renata, aku mau flashback ngajak Renata ke kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, dari kelas 1, apakah udah sadar kalau Renata tuh harus benar-benar belajar banget karena mau masuk UNIF gitu kan, atau masih main-main deh kelas 1, kelas 2 masih main, ternyata kelas 3 baru tuh mulai serius. Nah Renata tipikal yang mana nih? Oke, kalau aku itu tipikal yang belajar banget, yang belajar maksimal, karena aku gak tahu nih peluang di depanku kayak apa. Aku gak tahu apa yang bakal nyamperin aku nanti di depan sana. Jadi yang bisa aku lakuin sekarang adalah aku belajar semaksimal mungkin. Apa yang aku bisa lakuin, aku bakal berikan semaksimal yang aku bisa gitu. Jadi itu prinsipku dari dulu sih, prinsipku dari aku awal sekolah itu adalah jadilah yang terbaik saat ini, karena kita nggak akan tahu kesempatan apa yang bakal nyamperin kita di masa depan nanti. Kayak tadi misalnya aku pengennya akpol, tapi aku tuh belajar semaksimal mungkin untuk dapat nilai yang bagus, dan ternyata ada change buat aku masuk FK. Dan waktu aku beli change itu, dan ternyata ini jalanku gitu. Jadi kita nggak pernah tahu masa depan, ininya kita harus menjalani hidup ini dengan semaksimal mungkin. Itu sih kalau prinsipku. Jadi aku selalu belajar semaksimal mungkin saat ini yang aku jalanin gitu. Oke, berarti kan Renata udah sadar dari diri sendiri dan nggak ada paksaan dari luar ya. Kadang mungkin teman-teman yang nonton tuh ada juga yang belajarnya karena dipaksa gitu kan. Berbeda nih sama Renata. Nah tapi inget nggak sih Renata, apa sih yang membuat Renata akhirnya bisa sadar dari dalam diri sendiri? Mungkin ini juga dibutuhin oleh teman-teman yang lain yang sebenarnya pengen juga sih sadar dari diri sendiri, tapi kok susah banget gitu, belum ada nih yang menggerakkan dari dalam diri. Nah Renata, apa nih yang membuat Renata sadar? Oke, yang membuat aku sadar adalah ini sih, masa depanku itu di tanganku sendiri. Kayak apa yang akan menjadi masa depanmu itu ya apa yang kamu lakukan sekarang gitu. Coba bayangin kalau misalnya sekarang malas-malasan, gak belajar, ya udah ala kadarnya aja lah, pokoknya yang penting lulus. Coba bayangin gimana nanti masa depan kalian, kayak masa depan kalian tuh kayak gimana. Apa kalian gak mau nih masa depannya tuh lebih cerah? Kalau misalnya kalian itu dapat nilai yang bagus, terus kalian rajin belajar, ilmu pengetahuan kalian tuh pasti bakal lebih banyak. Dan ingat ya, value orang itu salah satunya adalah dari ilmu pengetahuannya. Kalau misalnya kalian itu pintar, tahu segalanya gitu, pasti orang tuh bakal kayak lebih amazed sama kalian, dan pasti bakal lebih menghargai kalian gitu. Karena tadi balik lagi, harga diri kita, value kita itu adalah diri kita sendiri dan apa yang kita lakuin saat ini gitu. Penyesalan itu selalu di akhir ya, jadi jangan sampai nanti menyesal dulu gitu baru kalian sadar. Mending sekarang kayak dijalani semuanya dengan sangat maksimal, intinya kayak push your limit lah gitu, baru nanti di masa depan kalian akan menikmati apa yang udah kalian usahakan saat ini gitu. Kalau dari aku, mudah-mudahan bisa ngebuka mata nih, ngebuka mata teman-teman kayak masa depan tuh ada di kita, ya gak sih?
Bisa oh, banget betul, nih betul. Dicatat nih teman-teman. Nah oke, okay. Renata pada saat kan tadi belajar banget nih, berusaha banget nih ketika sekolah gitu kan. Boleh di breakdown gak sih dalam satu hari itu Renata bangun jam berapa, terus sekolahnya jam berapa, pulangnya apa langsung les pada saat itu, terus pada saat nyampe rumah apakah langsung belajar lagi, dan kalau emang belajar lagi sampai jam berapa, boleh gak sih di breakdown? Oke, okay. Aku mau cerita dulu ya, aku mau remind dulu kalau aku itu sekolahnya seni militer dan asrama, jadi aku gak bisa nge-time management diriku sendiri. Jadi aku semua yang aku lakuin dalam sehari itu diatur oleh suatu lembaga yang aku sendiri gak bisa mempengaruhi itu gitu. Jadi aku coba sebutin keseharianku di weekday ya, di weekday. Jadi pagi itu subuh bangun jam 4, aku harus jamaah di masjid bareng-bareng. Jadi harus bangun tuh jam 4. Habis itu, ini kayaknya salah satu tips juga deh biar kalian tuh seger seharian gitu, gak capek. Aku sekarang kayak mikir gitu, karena aku sekarang kan udah jarang lakuin ini. Jadi makanya aku kayak seharian agak-agak fresh gitu, yaitu olahraga pagi. Jadi di sholat sendiri aku selalu olahraga pagi. Entah itu lari cuman beberapa meter gitu, terus push up, sit up, ya harus panas lah badannya kalau pagi-pagi itu. Terus habis itu langsung mandi dan rapi-rapi semuanya, pokoknya semua harus rapi di kamar. Dari mulai kasur, lemari, semua harus rapi, dan jangan lupa mandi. Terus habis mandi, itu aku jam 6, itu aku harus udah turun dari asrama, makan bareng-bareng. Nah sebelum makan itu ada rutinnya sama apel gitu, jadi kayak kita kumpul dulu, baru kita boleh makan sarapan. Di sarapan jam 6, setengah 7 kita turun ke sekolah. Jadi dari jam 7 sampai jam 3 sore aku di sekolah. Nanti jam 12 tuh ada break makan siang, itu ada sholat, gitu bla bla bla. Nah baru pulang dari sekolah, aku langsung sholat asar di masjid. Sholat asar di masjid, habis itu free tuh sampai jam 5 sore. Terus terserah kalian mau ngapain. Nah kalau aku selalu me time. Itu sih salah satu kunci biar gak stres, kayak entah kalian olahraga sore, entah kalian itu nyuci baju, entah nyetrika baju, kan di sana gak ada laundry ya teman-teman, kayak gak ada laundry, jadi kalian sendiri nyuci baju, setrika baju, terus mungkin kalian mau maskeran yang cewek-cewek kayak ngerawat diri gitu, itu boleh banget di antara break tadi asar sampai jam 5 sore. Terus habis itu jam 5 sore persiapan mandi sholat maghrib kan. Nah baru aku baru belajar itu setelah sholat isya. Jadi setelah sholat maghrib aku makan malam, sholat isya baru aku belajar. Nah belajar di sekolahku dulu itu namanya study night. Jadi kita semua harus balik ke sekolah. Jadi kita malam-malam tuh sekolah. Nah kita di kelas-kelas yang kita paginya sekolah. Jadi misalnya aku kelas 9C gitu. Nah aku harus ke kelas 9C. Entah aku belajar sama temanku, entah aku belajar sendiri, pokoknya aku harus di kelas 9C. Nah kalau yang les itu disediain sama si sekolahku ini, tapi hanya beberapa lembaga aja gitu. Kita gak bisa milih. Jadi kita ke yang les itu ada area tersendiri gitu. Jadi ruang kelas bawah. Nah kebetulan aku lesnya itu pas waktu kelas 12 doang. Jadi kelas 10-11 aku gak les. Aku benar-benar sendiri. Aku belajar sama temanku, aku belajar sendiri gitu. Nah setelah itu benar-benar belajar ya. Kayak benar-benar tanpa distraksi apapun. Dari habis isya sampai jam setengah 10 malam. Setengah 10 malam balik tuh ke asrama. Ya balik ke asrama. Itu persiapan tidur, entah sikat gigi, entah mau setrika baju buat besok. Nah aku baru luang lagi tuh jam 11. Nah jam 11 sama jam 12 aku manfaatin lagi buat belajar gitu. Nah aku jam 12 tuh selalu udah tidur biar besok paginya bisa fresh kayak gitu. Jadi setiap hari tuh kayak gitu, setiap hari siklus hidupku kayak gitu. Nah weekend, kalau di weekend itu kan paginya nggak ada sekolah ya, jadi setelah sarapan itu kita nggak turun ke sekolah, tapi kita terserah, kita mau di, pokoknya kita di asrama tuh terserah mau ngapain selama seharian. Nah itu aku biasanya benar-benar maksimalin apa yang mau aku pelajarin lebih gitu. Jadi aku latihan soal, entah aku nonton video, terus tapi tetap harus ada me time. Kayak misalnya dari pagi sampai jam 12 aku belajar, jam 12 sampai jam 2 aku nonton film atau drakor nih, biar kayak gak suntuk-suntuk banget. Karena jujur suntuk banget, kita gak bisa keluar, ya lingkungannya itu-itu aja gitu. Jadi kayak gitu keseharianku waktu aku SMA dulu. Seems boring, emang boring banget, dan tapi apa ya, ini ya enjoy dan manfaatin waktu sebisa kalian. Dan tips penting adalah temuin cara belajar kalian. Kalau kalian udah tahu cara belajar kalian tuh pasti bakal cepet banget.
gitu. Jadi kalau aku dulu itu belajarnya aku harus lihat, jadi aku visual, dan aku harus nyatet gitu. Jadi aku habis lihat nih, nah aku tuh harus nyatet pakai bahasa aku sendiri. Itu aku baru ingat kayak gitu. Atau setelah aku lihat, aku harus jelasin ke orang lain kayak gitu. Nah itu aku yang salah satu yang menurutku sangat efektif di aku. Nah kalau kalian udah menemukan cara belajar yang efektif, pasti semua itu bakal lebih mudah dan bahan atau ya ilmu yang kalian serap tuh bakal lebih banyak, karena kalian udah tahu nih cara belajar yang efektif kayak gimana kayak gitu kan. Oke, menarik banget nih rutinitasnya dari weekday sampai weekend tuh di breakdown semuanya dalam waktu satu hari ya, perharinya tuh kayak gimana, dan lumayan lumayan padat tapi memang tetap ada me time juga supaya nggak stres gitu ya. Nah tapi pada saat itu sempet nggak sih Renata kayak merasa down, terus kayak burn out, terus kayak aduh aku kayak harus stop dulu nih semuanya, pernah nggak ada di fase itu? Oke, jadi kalau burn out dan kayak down banget, jelas pernah, apalagi kayak 3 bulan pertama waktu aku di sana. Jadi 3 bulan pertama aku di sana itu aku nggak boleh bawa HP, nggak boleh kontak sama dunia luar sama sekali. Bahkan aku cuma boleh bawa laptop gitu, dan semua aplikasi lain, Instagram itu nggak boleh ada. Jadi 3 bulan pertama itu namanya masa basis, itu bener-bener aku kayak setiap malam aku homesick. Kayak aku liatin langit, aku kayak kenapa aku di sini ya gitu. Aku bisa loh sekolah di luar sana yang kayak ya aku bisa bebas dan nikmatin masa muda aku gitu. Tapi aku memilih di sini, di ruangan yang lingkup sekecil ini, dan jauh dari orang tua aku. Kenapa gitu? Aku pernah sampai mikir kayak gitu. Tapi balik lagi, perjuangan tuh nggak pernah mudah ya. Jadi kalau mau dapat sesuatu yang lebih, kita harus ada effort yang lebih juga. Nah, akhirnya aku juga dapat pengalaman yang banyak, relasi yang cukup luas, karena teman-temanku juga dari seluruh Indonesia nih. Jadi aku kayak Kalimantan punya, Sumatera punya, Papua punya gitu. Jadi kayak aku ke pulau lain tuh pasti ada temanku di sana gitu. Jadi itu salah satu benefit yang aku dapetin, dan aku sadar itu di saat tadi emang kalau fase burnout itu ya pasti ada. Tapi setelah itu kalian tuh tips dari aku juga ya, setelah kalian burn out, setelah kalian menyesal nih kayak nangis-nangis, kan harus punya penyelesaian. Jadi apa sih yang ngebuat aku kayak gini? Oh mungkin aku terlalu nge-push diriku. Oke, biar aku gak nge-push diriku, apa yang harus aku lakuin? Apa yang bisa ngebuat aku senang? Oke, yang bisa ngebuat aku senang, beli es krim. Terus kedua, nonton drakor. Oke, berarti aku udah tahu nih list-listnya apa yang aku suka. Nah, waktu saat aku habis burn out, aku harus ngelakuin itu. Habis nangis, aku makan es krim biar moodku better gitu. Jadi, sekalian nangis, down, burn out, harus tahu nih gimana cara coping mekanismenya kayak gimana. Biar kalian gak terus-terusan down dan burn out-nya tuh gak sia-sia. Jadi, kalian bisa tahu, oke, aku kurangnya ini, aku harus kayak gini gitu. Jadi, menurutku malah burn out atau down tadi penting banget sih buat kayak oke, aku kurangnya di mana ya gitu. Oke, aku harus kayak gimana ya ke depannya gitu kalau dari aku. Oke, nah dari semua perjuangan ternyata memang ada fase-fase down, dan kita emang harus tahu ya coping mechanism kita sendiri seperti apa, dan Renata untungnya udah tahu ya pada saat itu. Oke, nah dari semua perjuangan itu, ingat gak sih nilai raportnya akhirnya yang tertulis di raport tuh berapa dari semester 1 sampai semester 5 yang akhirnya nanti digunakan untuk daftar SNMPTN nih Renata? Oke, jadi ini rata-rata ya, Kak. Jadi dari semester 1 sampai semester 5, semua mata pelajaran itu rata-rataku 95. Jadi rata-rataku 95 dari semua pelajaran dari semester 1 sampai semester 5. Dan itu lumayan angka yang cukup memuaskan bagi aku selama aku belajar di SMA gitu. Jadi kayak gak sia-sia gitu selama ini aku belajar di SMA aja dari orang tua gitu. Jadi itu tadi sih, karena aku udah berusaha dari awal, jadi hasil akhirnya tuh aku puas gitu. Coba kalau bisa dari awal aku gak belajar, pasti kayak seandainya nih aku belajar dari awal, pasti hasil akhirku tuh gak kayak gini, pasti aku bisa lebih baik. Tapi karena aku udah berjuang dari awal, aku sakit-sakit dari awal, hasil akhirnya aku puas gitu. Dan aku bisa ngelakuin suatu hal karena hasilku tadi. Akhirnya aku bisa apply di FK UNER kan, SNMPTN, kayak gitu-gitu. Jadi kayak gitu. Oke, kalau gitu. Nah, ada gak sih nilai yang turun terus naik lagi? Atau semuanya naik dari awal sampai akhir? Jelas ada naik turunnya, karena
selama 3 tahun di sana nggak mungkin kan kita insane, kayak kita sane terus, kita waras terus, kita good mood terus, nggak mungkin. Pasti ada nih saat-saat dimana besok ujian, tapi malamnya harus nyiapin apa gitu. Dan di sana tuh bukan hal yang tabu atau hal yang jarang gitu. Jadi saya sering banget besok ujian, tapi sekarangnya ada kegiatan lain, jadi kita nggak bisa belajar gitu. Dan itu kebanyakan waktu kelas 11 sih. Jadi kelas 11 tuh kayak kita kayak udah tiangnya gitu, tiang dari organisasi. Jadi kita harus menjalani organisasi, kita harus gini gitu. Dan tapi worth it gitu loh, pengalamannya dapat. Tapi ya meskipun nilainya agak turun sih, tapi kayak kita dapat hal lain yang worth it lah untuk dikorbankan gitu. Misalnya jadi delegasi apa, keluar kemana, gitu-gitu. Itu kan pasti kayak nggak bisa datang ke kelas, jadi kita nggak tahu pelajarannya apa, gitu. Dan itu nggak bisa di-recall, karena emang offline kan, gitu. Tapi kelas 12 nih waktunya nih, buat fokus lagi. Jadi di sekolah aku tuh kelas 12 dikasih kebijakan untuk nggak boleh ikut apapun. Nggak kayak organisasi stop, ekstrakurikuler stop, jadi waktunya kamu fokus ke dirimu sendiri. Jadi kelas 12 aku fokus lagi ke diriku untuk meningkatin tadi. Jadi aku sempat turun tuh di kelas 11 sih, sempat kayak turun beberapa angka gitu, tapi aku berusaha push lagi di kelas 12. Okay, berarti memang ada fase turunnya, tapi juga ada fase naiknya lagi ya. Dan itu ternyata gak masalah ya untuk ketika kita daftar ke SNMPTN, ketika Renata daftar ke SNMPTN itu ternyata memang gak masalah ada nilai yang turun gitu kan. Jadi dilihatnya secara keseluruhan ya. Benar sekali. Okay. Nah, ketika daftar juga kan bukan hanya nilai rapor aja, tapi kita juga nanti Renata bisa melampirkan tuh sertifikat gitu ya. Pada saat itu apa sih yang dilampirkan oleh Renata? Okay, untuk saat itu yang dilampirkan ada 3 sertif ya. Ada 3 sertif dari aku. Jadi yang pertama itu aku juara 1 lomba biologi kedokteran. Jadi juara 1 lomba biologi kedokteran Medscape 2020 gitu. Jadi aku kebetulan dapat juara 1 itu. Terus yang kedua, aku ngelampirin yang agak enggak selinier ya. Jadi aku ngelampirin juara 3 lomba debat pendidikan. Jadi aku dulu tuh suka banget debat, aku suka banget meskipun akademiknya juga okay, tapi aku suka banget ngomong gitu. Jadi biar kepake nih omonganku, jadi aku menyalurin ke debat gitu. Jadi aku juara 3 lomba debat pendidikan OISEMA 2020 juga. Terus jadi malah di kelas 12 nya aku banyak dapat pencapaian gitu lah, karena okay, aku udah tahu aku harus kemana, pengalamanku juga udah cukup nih buat aku saatnya aku menang gitu. Kelas 11 kan aku kayak masih kalah-kalah gitu, kayak masih okay, semifinal gak masuk atau kayak cuman berapa besar, 10 besar. Nah, baru di kelas 12 nih udah tahu nih medannya kayak gimana, jadi tinggal gas gitu. Terus yang ketiga tuh aku semifinalis. Aku pernah jadi semifinalis di Biosfer. Biosfer tuh olimpiade biologi biasa ya, biologi yang biologi aja, gak biologi kedokteran gitu. Tahun 2019 itu aku semifinalis, kayak hampir aja gitu. Okay. Nah, ini berarti ada 3 dan memang ada 1 yang gak berkaitan sama dunia kedokteran tetap dilampirkan sama Renata. Nah, saran dari Renata nih setelah melalui fase itu, apa sih yang Renata sarankan untuk teman-teman yang dilampirkan apa sih? Okay, kalau menurut aku nih dan menurut pengalaman teman-temanku yang sama-sama SNMPTN, pertama itu kan harus punya sertifikat yang emang selinier. Jadi kayak emang benar-benar itu selinier sama kalian. Misalnya tadi kan aku kedokteran, jadi sertifikatnya biologi kedokteran atau olimpiade biologi kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya kalian tuh mau ngelampirin sertifikat, saranku adalah lampirin sertifikat dari perlombaan yang pernah diadain univ itu. Misalnya kalau Unar kan pernah ngadain Dentin, terus Medspin, itu kan lomba tuh. Medspin tuh lomba biologi, fisika, kimia gitu. Jadi kalau bisa, kalau kalian ada lomba Medspin atau lomba Dentin itu, coba ikutin gitu, coba ikut, dan sertifikat kepesertaan kalian tuh juga bisa jadi salah satu apa ya, pertimbangan univ. Oh, berarti anak ini up to date nih sama univ kita gitu, berarti dia emang benar-benar kayak udah mantengin kita dari awal gitu. Kalau saranku sih itu, jadi harus ada yang emang selinier, dan tadi kalau bisa ada yang emang sertifikat perlombaan yang pernah diadain oleh univ tersebut gitu. Tapi kalau emang nggak ada,
ya nggak apa-apa, yang penting ada sertifikat. Tapi itu tadi, lebih baik itu kayak nilai plusnya aja lah gitu buat sertifikat kalian. Oke, catat nih teman-teman. Nah, mungkin yang kelas 1 sama kelas 2 masih punya kesempatan nih buat ikutan ya. Buat ikutan cari deh tuh lomba-lomba yang diadakan di univ spesifik yang mau kalian masuki. Terutama kalau FK UNR, berarti cari itu lomba-lomba yang ada di FK UNR itu apa aja ya Renata ya. Oke. Iya, betul banget. Berikutnya, di sekolah Renata pada saat SMA itu ada nggak sih kakak tingkat yang sebelumnya memang udah keterima juga nih di FK UNER? Ataukah ini Renata perdana banget nih? Oke, kalau alumni itu memang benar penting banget ya di jejak rekam alumni. Nah, kalau dari aku tahun 2019 tuh ada satu lewat jalur mandiri, tapi 2020 tuh nggak ada. Terus 2021 aku gitu, dan aku dari SNMPTN, jadi aku cuma punya kakak kelas 1 di UNER ya, itu yang 2019 itu gitu. Oke, berarti memang ada sebelumnya ya, dan setelah ya, itu meskipun cuma satu ya. Oh, meskipun cuma satu dan jalurnya berbeda ya. Benar, jalurnya berbeda. Oke. Okay. Nah, ketika lagi berusaha nih Renata, di lingkungan Renata, entah di rumah, entah di sekolah, ada nggak sih yang meremehkan? Jelas ada. Kayak, kenapa sih belajar terus? Kenapa sih kok seambis itu gitu? Ya, tapi aku nggak pernah dengerin itu. Karena apa? Aku ambis buat diriku sendiri gitu. Aku ambisnya ambis yang baik, nggak ambis yang merugikan kamu gitu. Ini yang capek belajar juga aku gitu. Tapi ya udah. Karena aku juga punya kayak sahabat gitu, jadi udah aku mainnya sama sahabatku. Aku nggak pernah dengerin sih temanku yang ngeramein aku ini. Malah kalau di asrama tuh susah banget ya, karena kita 24 jam per 7 hari kita ketemu, kita tidur bareng mereka. Jadi pasti ya udah pasti ada lah yang nggak seklik sama kita. Tapi pinter-pinter kalian buat nemuin pergaulan yang emang support kalian gitu kalau dari aku. Oke, berarti kan Renata udah pernah punya pengalaman diremehkan juga nih, dipertanyakan juga nih sama teman sendiri. Renata boleh nggak sih kasih pesan buat teman-teman yang lain yang mungkin juga mengalami hal yang sama tapi masih, aduh gimana ya, aku masih struggling gitu. Mungkin mereka, teman-teman yang lagi nonton masih struggling. Gimana nih Renata? Oke, kalau dari aku, kalau kalian diremehin ya, kalau kalian diremehin tuh, biarin aja. Kalau menurut aku, kalau mereka ngeremehin berarti mereka tuh ada sesuatu yang nggak mereka punya terus kalian punya. Jadi kalian tuh, kalian diremehin tuh kan pasti bukan karena kalian gak ngapa-ngapain gitu kan. Pasti kalian diremehin karena kalian punya sesuatu yang mereka gak punya. Jadi mereka tuh sewat gitu, sewat ke kalian. Kalau menurutku banget nih, kalian pasti gitu gak sih, pengen banget bales buat ngeremehin mereka. Kayak, kenapa kalian ngeremehin aku terus gitu. Nah, kalau dari aku ya, cara aku membuktikan ke mereka kalau aku tuh gak pantas untuk diremehin adalah ketika nama aku dipanggil ketika habis upacara. Ya biar mereka semua tahu kalau aku tuh nggak berhak untuk diremehin, bahwa aku itu bahkan bisa ngelakuin apa yang nggak kalian lakuin gitu. Jadi bikin tampar mereka dengan achievement kalian, tampar mereka dengan pencapaian kalian. Dari aku kayak gitu. Jadi ya wes, daripada kalian sibuk ngeladenin mereka yang ngeremehin kalian, ya buktiin aja kalau kalian itu lebih baik dari mereka gitu. Biar mereka tuh kayak nggak mama sungkan, oh dia udah menang ini nih, yang nggak mungkin aku bisa menangin gitu. Jadi ya udah kayak gitu, menurutku mereka bakal capek-capek sendiri dan bakal kayak, oh dia ternyata lebih baik dari aku. Itu pasti adalah titik bisa dia mereka sadar akan hal itu gitu. Berarti fokus aja ya ke diri sendiri. Okay. Dan kalau kita yakin apa yang kita lakukan baik buat kita, ya udah fokus aja ya gitu ya Renata ya. Nggak usah, ya udahlah kalau misalnya ada yang mempertanyakan, ya udahlah. Kalau kita yakin apa yang kita lakukan tuh baik dan tidak merugikan orang lain gitu ya. Oke. Nah, berikutnya aku mau berlanjut ke SNMPTN deh. Nah, SNMPTN pada saat itu Renata ketika ngelihat hasil pengumuman itu tuh gimana sih, itu lagi ngapain, terus lagi sama siapa, terus pas ngeliat responnya kayak gimana, masih ingat gak sih euforianya? Masih ingat banget, karena apa, pertama adalah aku saat itu kan aku emang kayak gak FK harga mati banget gitu kan, jadi aku sebenarnya gak tahu kalau misalnya SNMPTN gak diterima aku jadi apa dan aku harus ngapain ya. Meskipun tadi klien aku kan mau tes akpol tadi, tapi kan gak semudah itu gitu, kayak pasti aku harus persiapan lagi. Nah,
Terus oh ya, kalau aku kan emang tadi suka banget hafalan. Terus aku juga udah mention kalau emang aku suka banget biologi. Jadi emang aku tuh pengen FK karena emang itu sangat benar-benar passionku gitu. Coba kalau aku misalnya nanti coba SBM. Terus coba SBM dan aku nggak bisa masuk ke FK. So, aku di mana? Kuliah di mana? Itu pasti kayak overthinking banget kan. Karena masuk akpol itu nggak semudah itu dan banyak banget persiapan harus dilakuin. Jadi aku pasti harus nyiapin plan B gitu kan. Ya tadi salah satunya pasti aku SBM. Ya meskipun nggak bakal ambil SBM di FK karena apa? Sangat-sangat super duper wow gitu, super duper wow. Aku persiapan SBM itu pun baru kelas 12. Jadi oh ya, jadi aku meskipun aku ada SNM, aku tetap les intensif SBM. Jadi aku tetap les intensif SBM, aku belajar SBMPTN. Aku waktu itu lagi les, jadi aku lagi les fisika. Masih ingat banget aku les fisika buat UTBK. Itu jam 3 pengumumannya, aku udah kayak, ayo, ayo, please, please gitu. Dan waktu itu aku buka, warna biru, langsung aku sujud syukur sambil teriak. Kayak teriak karena aku akhirnya dapat FK gitu, dapat FK yang semua orang pengen pasti, semua orang pengen. Dan akhirnya aku nggak perlu mikir lagi aku harus kayak gimana setelah ini karena aku udah di FK. Ya meskipun aku awalnya nggak FK agak mati, tapi pasti kayak pengen banget masuk FK karena suatu dambaan, itu dambaan semua orang. Jadi seneng banget aku teriak. Aku teriak ke satu rumah, aku udah ninggal lesku fisika dan pada saat itu aku udah gak les lagi. Semenjak aku dapet pengumuman warna biru itu tadi. Ya ampun, merinding sih dengarnya. Terus abis itu udah gak les lagi ya, udah kayak aku keterima nih SMAP, oh, ya udahlah, gak usah okay. Ya. Iya gitu, jadi aku gak mungkin ngelepas SNMku dan gak mungkin ngelepas SNMku karena itu FK gitu. FK, jadi aku gak mungkin ngelepas dan oke gak apa-apa aku gak jadi, aku tolak FK aja gitu. Oke, berarti langsung ya ke situ. Nah, ketika daftar masuk nih, udah masuk kan, keterima di SNMPTN. Nah, pada saat itu ada gimana sih, ada proses tertentu nggak untuk menentukan biaya kuliah? Oke, pasti ada. Jadi itu ada namanya UKT, uang kuliah tunggal. Jadi UKT itu kayak kita ngajukan gitu berdasarkan kemampuan kita gitu. Dan kalau SBM, SNM itu nggak ada uang pangkal atau uang gedung sejenisnya, nggak ada. Jadi cuma ada UKT yang harus dibayar per semester gitu. Jadi itu ada beberapa mekanisme atau administrasi yang harus kita isi buat tentuin kita dapat UKT golongan berapa nih gitu. Kalau UKT-nya sendiri inget nggak Renata ada berapa UKT? Kalau nggak salah ada 3 macam. Golongan 1 itu dibagi 3. Golongan 1 A, B, C, golongan 2, golongan 3 gitu. Nah, golongan 1 A, B, C ini buat yang KIP gitu. Jadi, yang nggak KIP otomatis kalau nggak golongan 2 ya golongan 3 gitu. Ini ingatku ya, kayak gitu, waktu zamanku. Oke, kalau Renata boleh spill nggak biaya kuliahnya berapa? Oke, kalau aku dapat UKT golongan 2 yang 10 juta. Gitu. Jadi, 10 juta per semester. Jadi kalau banyak nih mitos-mitos di masyarakat nih juga, kalau FK tuh mahal, kayak FK tuh mahal, jangan gitu. Dan itu salah satu yang dipercaya sama papaku dulu. Jadi papaku tuh kayak, aduh berapa ya gaya yang harus disiapkan ya gitu. Jadi itu salah satu pertimbangan juga waktu awal aku milih FK. Tapi sekali lagi akhirnya aku research juga, ternyata udah ada UKT dan gak seugal-ugalan itu kok untuk biayanya. Jadi itu bisa disesuaikan sama kemampuan kalian. Nah kebetulan aku dapet yang 10 juta per semester. Jadi tuh kayak udah pas sama kemampuan finansial keluarga aku gitu. Jadi aku dapet yang itu dan udah gak ada biaya tambahan lagi. Kayak kalian praktek juga udah tinggal praktek, kalian mau ke kampus kapanpun dan selama apapun yang terserah, mau ngemanfaatin fasilitas apapun yang terserah gitu. Jadi cuma ada UKT itu, uang kuliah tunggal, semuanya direkap di situ. Kecuali kalau mandiri itu atau mandiri kemitraan itu ada uang, sejumlah uang yang harus dibayar karena emang beda jalur ya. Tapi kalau SBM sama SNM itu pure cuma UKT doang gitu.
Oke, pure UKT nggak ada uang pangkal. Ini yang suka ditanya juga nih sama teman-teman yang lain. Jadi bisa dicatat nih ya teman-teman. Nah, karena udah waktu. Nah, hoax-hoax itu yang... tapi responnya ayahnya Renata tadi gimana? Kan tadi percayanya kalau mahal nih gitu kan. Terus ternyata taunya, 10 juta gitu. Nah, itu responnya gimana sih? Responnya ya kayak... awalnya tuh aku kayak benar-benar... biar apa ya, disiapin ya. Kayak udah deh, yang penting... itu dulu, apa, daftar dulu kayaknya ada UKT deh gitu. Jadi waktu itu tuh sempat maju mundur nih, kayak FK atau yang lain, FK atau enggak gitu. Tapi ya udah tetap FK karena pertama mempertimbangkan emang aku passionnya di sana, terus kedua karena tadi itu tuh hoax, kayak enggak sebesar itu, enggak yang katanya ratusan juta itu, enggak, kalau misalnya SBM SNM ya. Jadi tetap bisa disesuaikan sama kemampuan kalian gitu. Dan responnya papaku, oke, ternyata emang benar itu tuh hoax gitu, karena udah membuktikan sendiri gitu. Oke, terbukti lah ya berarti. Nah, Renata, karena waktunya sudah habis nih, gak kerasa nih, seneng banget, seru banget ngobrol sama Renata. Nah, ada gak sih pesan buat teman-teman? Pesan buat teman-teman ya, oke. Kalau pesan dari aku adalah kayak kalian jangan takut untuk bilang keinginan kalian ke orang tua sih itu. Jadi aku ngerasain banget dulu itu, aku tuh kayak pertama papaku tuh orang yang kayak ngatur banget, kayak kamu harus kesini, kamu harus itu, kalau bisa itu dapat pekerjaan yang emang nanti itu udah enak, langsung enak gitu kerjanya. Nah, tapi kalau menurutku ya, kalau kalian nih bisa disuruh nih ke kedokteran aja, nanti biar gini, biar gitu. Kalau kalian nggak suka ya bilang aja gitu, karena yang menjalani tuh kalian. Kalau kayak gini nih, selama kalian belajar tuh yang menjalani kalian, yang belajar kalian, yang nangis-nangis kalian. Orang tua support sih, tapi ya balik lagi ke kalian yang menjalani. Jadi kalau menurutku, jangan takut untuk ngungkapin keinginan kalian ke orang tua. Dan kalau kalian ingin sesuatu, jangan lupa research gitu, kayak oh yang hoax ini, yang mitos ini gitu. Jadi apa namanya, jangan takut untuk utarain keinginan kalian, dan jangan lupa siapin data pendukung nih kalau ditentang sama orang tua. Nah, aku lo gini, itu lo gitu gitu. Terus lagi adalah pesan dari aku tadi, penyesalan tuh di akhir, penyesalan tuh selalu di akhir. Kalau kalian nggak mau menyesal nanti dan mau kayak enak lah di akhir, itu please berusaha sekarang. Please kayak manfaatin waktu kalian sekarang gitu. Karena kayak kalian gak akan bisa mengulang itu. Jadi hiduplah di masa sekarang. Siapkan diri kalian sebaik mungkin. Please kayak tolong banget. Kayak udah jangan kayak udah masih nanti, masih lama. Jangan, waktu itu nggak ada yang kayak gitu. Jadi sama kalian bisa lakuin sekarang, please lakuin sekarang. Kalian kan nggak akan tahu besok tuh bakal ada apa. Itu kalau saran aku. Udah, itu aja kalau dari aku pesannya. Oke, catet nih ya teman-teman semua. Ini penting banget insight-nya. Ini banyak banget juga insight-nya, selain pesan yang tadi. Tentunya udah banyak yang diceritain juga sama Renata. Dan aku seneng banget sih ngobrol sama Renata, udah sharing-sharing di sini. Tapi sayang banget waktunya udah habis, ternyata nih gak berasa. Mudah-mudahan bisa berguna nih buat teman-teman yang nonton ya Renata. Anyway, makasih banyak udah sharing di sini sama teman-teman yang masih bingung nih, harus cari-cari info nih karena pengen masuk FK UNR spesifiknya. Nah, Renata, kalau teman-teman ada yang masih mau nanya ke Renata, boleh nggak sih reach out ke Instagramnya Renata? Boleh banget. Jadi aku juga mau itu ya, kayak nekanin lagi, aku bukan patokan ya, teman-teman. Jadi jangan kayak matok, rata-ratanya harus 95 nih biar masuk FK UNER. Enggak, harus ranking 1 dulu nih di siswa eligible buat masuk FK UNER. Enggak, jadi masih banyak faktor lain yang gak bisa tahu. Dan kalau misalnya mau tanya-tanya banget nih, bisa reach aku di DM. Mungkin bisa nanti dicatat ya Instagramnya aku, @renata.eh gitu. Catat teman-teman, nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung reach out ke Kak Renata ya di Instagram ya, di DM aja di situ. Oke, thank you banget ya Renata atas waktunya. Kalau gitu mudah-mudahan kita bisa ketemu di kesempatan yang lain ya. Dadah. Iya Kak, dadah.